Sugeng Enjang, halo selamat pagi pemirsa. Hari ini Selasa 14 Mei 2019, saya Meidi Damayanti kembali menjumpai Anda dalam Seputar iNews Yogyakarta. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik untuk Anda, di antaranya SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali meluluskan ratusan siswa dan siswi dari sejumlah program studi. Lulusan SMK diharapkan mampu bersaing dalam bursa ketenagakerjaan tingkat nasional dan Asia Tenggara. 548 siswa dari 9 jurusan kompetensi SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali mengikuti prosesi wisuda akhir tahun ke-42 tahun 2019 di aula sekolah. Dengan memakai busana tradisional Jawa, prosesi wisuda ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah setempat, Herianto. Siswa SMK Negeri 1 Mojosongo dibekali kemampuan strategi, berkarya, dan berprestasi untuk siap diterjunkan dalam dunia kerja. Para alumni SMK Negeri 1 Mojosongo ini juga diharapkan mampu bersaing dalam Bursa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sedikitnya 9 siswa mampu meraih nilai sempurna 100 dari pelajaran Bahasa Indonesia dan beberapa pelajaran lain dalam ujian nasional tahun ini. SMK Negeri 1 Mojosongo juga menorehkan prestasi menjadi juara 2 tingkat SMK Negeri Swasta di Boyolali dengan rata-rata nilai tertinggi 84,96. Dari 548 siswa lulusan tahun 2019, 78 siswa SMK 1 Mojosongo diantaranya mendapat panggilan untuk bekerja di dalam dan luar negeri. Bahkan sebelum para siswa ini dinyatakan lulus sekolah, banyak diminati perusahaan dari negara Jepang, Korea, dan Malaysia. Selain melanjutkan ke dunia kerja, lulusan SMK Negeri 1 Mojosongo juga dapat melanjutkan kuliah ke jenjang dunia pendidikan perguruan tinggi. Ya itu kan belajar dengan tekun, disiplin, perhatikan minta doa orang tua dan guru juga, perhatikan saat guru mengajar, yang pasti tekun, disiplin. Caranya mau lanjutin kuliah ke UNS mungkin. Muhammad ya, mungkin semoga bisa lulus sarjana. 8 siswa. Kemudian untuk prospek ke depan, ini anak-anak kami karena berdasarkan bahwa SMK Negeri 1 Mojosongo sebagai SMK revitalisasi, maka ke depan lowongan pekerjaan maupun penyaluran sudah kami siapkan. Penyaluran baik itu ke perguruan tinggi maupun ke dunia usaha seperti JIEX Jepang, kemudian juga berbagai perusahaan yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, terutama bidang pertanian, ini sudah cukup banyak yang tersalurkan. Maupun lowongan pekerjaan saat ini sudah juga banyak sekali yang membutuhkan lulusan SMK Negeri 1 Mojosongo. Di samping prestasi yang lain, diantaranya UN tahun ini menduduki ranking yang kedua di Kabupaten Boyolali, ada 9 anak yang memperoleh nilai 100 dalam mapel ujian nasionalnya. Sementara itu, acara wisuda pelajar SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari dan konser musik dari pelajar. Dari Boyolali, Tim Liputan iNews melaporkan.